pura-pura paling gampang atau cara makan. Servis salah dari satu servis error sehingga membuka angka pertama untuk tim bola voli Bima Putra. Kedudukan 1-0 di set yang pertama. Konsentrasi Anan, servis yang Anan lepas dari libero kembali langkah umpan di depan satu sekuat kali ini masih terkapar libero di sana. Penyelamatan berat satu sekuat dari tim bola Putra. Satu holding dari tim bola voli Gampah Agung kali menambah angka untuk tim bola voli Bima Putra. Kedudukan memimpin 2-0 masih di set yang pertama. Kembali Anan, lepas jurah dari libero langkah umpan di depan satu blue ball. Dari Zaki kali membuka angka untuk tim bola voli Gampah Agung. Kedudukan 1-2. Ada kali, cantik servis kali lepas jurah libero. Satu over pass kali ini masih tercover kembali libero. Penyelamatan di sana, free ball. Kesempatan kembali Gampah Agung masih berang surat penyelamatan raka. Satu serangan Arjana masih tercover kembali empat kali ini. Satu serangan kurang baik dilakukannya dari tim bola voli Bima Putra. Masuk di pertahanan belakang tim bola voli Gampah Agung. Menambah angka kedudukan 3-1. Dito, servis Dito lepas kali biru kurang seberakan laka di sana. Umpan kembali Arjana dibuat. Arjana Zaki, satu konsentrasinya Zaki siap pakai yang ditutup Zaki. Kali biru kurang sempurna pendapatan di sana. Ada bukan satu perempatan kali raka, umpan kembali Arjana. Satu perempatan dari tim bola voli Bima Putra. Masih Jaki satu servis dan Jaki. Resim sempurna di sana ada bukan. Balik konsentrasi sirap Jaki. Servis dan Jaki lepas juga. Satu pasingnya bukan sempurna. Angka satu acan kali ini. Empat gol nampaknya dari tim bola voli Gampah Agung. Berimbang kedudukan sementara 4-0 di set yang pertama. Ada Nanda, satu servis dan ada satu is. Miskomunikasi dari tim bola voli Gampah Agung kali menambah angka untuk tim bola voli Bima Putra 5-4. Kembali lepas dari Nanda. Sayang satu servis error dari Nanda kali ini. Angka bertambah kembali berimbang 5-5 di set yang pertama. Dari tangan Reno. Ambil langkah ke depan Reno lepas sudah. Satu passing sempurna kembali satu serangan kali ini. Satu serangan Andre keluar. Gampah Agung memimpin 1-6. Dari tangan Reno. Satu kontennya Ridho lepas sudah. Passingnya sempurna dari Muglas. Satu serangan kali ini Andre. Terkuruk dua kali ini nampaknya Andre. Kembali angka pertambah untuk tim bola voli Gampah Agung 7-5. Masih di tangan Reno. Servis Reno lepas sudah. Passing kembali kurang sempurna di jalan penyelamatan. Lepas ke belakang dari Adani Biru. Arahkan satu patuh ke Arjana. Kembali angka bertambah untuk tim bola voli Gampah Agung 8-5. Kembali Reno. Servis Reno lepas sudah. Passing sempurna dari Muglas. Umpan di dalam Muglas. Sayang satu. Masih di tangan Reno, kita nantikan dari tim bola voli Gampah Agung servis Reno. Satu servis kali ini, satu good ball. Nampaknya red ball dari tim bola voli Gampah Agung menyumbang angka untuk tim bola voli Bima Putra 6-9 di set yang pertama. Ada Andre. Sektor kanan servisnya Andre lepas dua kali passing kurang sempurna dari Gabo. Masih Andre, servisnya Andre passing kali ada raka satu bimbol masih mampu digunakan Anang umpan ke depan kali ini. Satu serangan dari Muglas kembali gagal sehingga menambah angka untuk tim bola voli Gampah Agung 10-7.
Ardana, jumping service Ardana, lepas gerak passing sempurna kali ini angkat-angkat, satu serangan kali ini Andre, masih tetap oleh Libero, angkat-angkat satu good ball. Ardana, jumping service Ardana, ada Libero, angkat-angkat sempurna kali ini, satu tipuan, dari Ulas kembali terpancang, serangan yang dilancarkan dari tim bola voli Bima Putra, 12-7 di set yang pertama. Kembali Arjana, satu jumping service yang Arjana, masih menghalau Kulkas angkat-angkat, satu big ball, masih terlambatan berat secara, tipuan ke belakang Andri, angkat raka, umpan tumpul kali maksudnya, oh! Miskomunikasi dari tim bola voli Gampang Agung, menambah satu angka cuma untuk tim bola voli Bima Putra, 8-14 kali di serangan. Kita latihkan kembali, satu servis yang putlan, Libero akan ke depan, satu serangan Ardana, masih terkapar kali ini Adnan, kembali satu serangan Andre. Masa nampaknya satu serangan back-attack dari Andre. Angka tambahan untuk tim bola voli Bima Putra, kedudukan 9-12. Servis lepas sudah ke Libero, 1-4 kali ini over pass. Masih siapa jatah Ulas lepas sudah penyematan di sana satu serangan Galih masih tercover kali ini kembali Galih menghalau Raka satu sabaran berjalan antar kali ini satu tipuan masih terbaca masih dapat selamatkan kembali siapakah antar yang dituju satu serangan kali ini masih tercover dari belakang umpan Raka satu serangan Galih berhasil satu serangan dari Galih kali menambah angka untuk tim bola voli Gampang Agung. Ini memimpin 3 angka 13-10 di set yang pertama. Ada Aji, sektor kiri Aji, siapakah yang dituju Aji? Servis yang Aji lepas dari Aji, Libero, angkat anak, ke depan kali ini, satu serangan Jito. Namanya gagal satu serangan dari Jito, kali ini menambah angka untuk tim bola voli Gampang Agung. Kembali ke depan sementara 14-10. Aji. Dan kembali kita nantikan satu bontengnya Aji ke belakang. Apa sehingga kurang sempurna kali ini satu sabar dan Dito. Gagal kembali satu penyelamatan dilakukan. Kembali melaju angka untuk tim bola voli Gampang Agung 15-10. Kembali Aji. Konsentrasi serang satu servisnya Aji. Apa sehingga Libero kurang sempurna penyelamatan siapa tiada mumpelan. Satu serangan Dito. Berhasil lapannya satu serangan dari Dito. Ganti servisnya, ganti lepas gerakan tangan. Satu good ball. Lapannya satu berakhir dan Yaki keluar. Kembali angka bertambah untuk tim bola voli Bima Putra. 12-15. Masih gantang ganti. Lepas gerakan kali Libero. Raka, pendapatan Reno. Kali ke belakang, angkat antar. Satu umpan gerbang Andre. Nanti kuat ke belakang Libero kembali Raka. Satu guna, satu serang. Oh! Ardana kali gagal melakukan smash dari 3 meter. Sehingga menambah angka untuk tim bola voli Bima Putra. Umpan kecil ketinggalan ke 13-15 di set yang pertama. Masih tangan ganti. Satu konsentrasinya ganti. Lepas gerakan masing seberangkan Raka. Umpan tumpuk kali. Satu serangan kali ini bola keluar terpaut satu. Kita kembali ke pertandingan masih dari tim bola voli Bima Putra tangan ganti servisnya ganti lepas gerak passing kurang sempurna penyelamatan dari kali Freeport kembali kali satu penyelamatan kurang sempurna Freeport kembali kesempatan ke Gampang Agung angkat raka satu batu kali. Nampaknya masuk di pertahanan belakang tim bola voli Bima Putra. Sehingga bertambah angka untuk tim bola voli Gampang Agung. Angka dulu 16-14. Sang motor bergerak di sana Raka Silta. Satu, pastinya Raka lepas gerak. Pastinya kurang sempat jantung kelas. Ambil buat kali. Oh! Miss komunikasi dari tim bola voli Bima Putra. Kembali menambah angka untuk tim bola voli Gampang Agung. 17-14. Kembali Raka. Servis Raka lepas gerak masih pukulan angkat gerbang satu serangan Dito. Dito angka bertambah untuk tim bola voli Bima Putra 15-17. Bersiap-siap Adnan
servis yang akan lepas gerah di Bero Kurang sebelah belakang belakang Reno. Oke, hasil satu serangan Reno kali ini menjebol pertahanan tim bola poli Bima Putra sehingga angka bertambah kedudukan sementara 18-15. Untuk 3 angka konsentrasi Asia Pakiat Syaradang Gali Acamping servisnya Gali Andali Bero angkat angkat 1 quick ball berhasil 1 quick ball dari Gino. Angka tambahan untuk tim bola poli Bima Putra 16-18. Adito servisnya Dino. Ada satu perlawanan yang kurang sempat dilakukan dari tim bola poli Gampang Agung. Perapat kedudukan 17-18. Kembali tangan Dito. Servisnya Dito lepaslah Dito. Namun satu servis error terbuat kesempatan dari tim bola poli Bima Putra menambah angka untuk tim bola poli Gampang Agung 19-17. Konsentrasi Zaki ambil langkah ke depan satu servis Zaki satu passing kurang sudah over bar satu timpang saja kali dari tim pulau poli Gampang Agung dan Aji angka bertambah untuk tim pulau poli Gampang Agung 20-17 di set yang pertama. Kembali dari tim pulau poli Gampang Agung masih di tangan Zaki kita nantikan satu servis Zaki lepas sudah passing kembali kurang sempurna ada Raka menghalau satu quick ball masih tercover oleh Bero angkat anak umpan tumpuk beglas tercover kali ini Gale siapakah yang tuju satu timpang saja dari Gale masih ada selamat jas yang ke belakang timpang Andre ke depan. Kemasin selamatkan jarak Arjana kembali kali ini satu penyelamatan gagal dilakukan dari tim bola poli Bima Putra berangka bertambah 21-17. Tempo diminta dari tim bola kita kembali ke pertandingan masih Yaki konsentrasi dari Gampang Agung lepas sudah Yaki satu passing kali berangkat tangan satu pinball hasil satu bola dilancarkan dari Nanda kali ini angka tambahan untuk tim bola poli Bima Putra kedudukan 18-21 di set yang pertama. Konsentrasi yang Nanda siapakah Nanda yang dituju servisnya Nanda libero sempurna kali akan raka kali over bos satu serangan nampaknya kali satu kesalahan dari tim bola poli Gampang Agung sehingga kembali menambah angka untuk tim bola poli Bima Putra 19-21. Kita nantikan Nanda lepas sudah. Satu kesempatan terbuat dari Nanda. Angka bertambah untuk tim bola poli Gampang Agung kedudukan 22 melawan 19 masih di set yang pertama. Reno konsentrasi kita nantikan servisnya Reno siapakah yang dituju ambil langkah depan servisnya pelan satu passing kali sempurna angkat tangan umpan tumpuk satu serangan kali ini berhasil nampaknya dari tim bola poli Bima Putra dari tangan sebelas kali menambah satu angka untuk tim bola poli Bima Putra kedudukan 20 melawan 22 masih di set yang pertama. Ada Andre kita nantikan Andre siapakah yang dituju Andre satu floating ya Andre ke belakang libero seperangkat raka kali Arjana kembali Arjana membuat gebrakan dari tim bola poli Gampang Agung sehingga bertambah kedudukan sementara 23 melawan 20 masih di set yang pertama. Arjana konsentrasi sektor kanan capek servisnya Arjana lepas sudah kali libero kurang seberang pendapatan siapa di atas belakang satu perawatan libero kembali raka satu tipuan dari Arjana raka nampaknya menambah angka satu tipuan saja dari tim bola poli Gampang Agung kedudukan 24 melawan 20 di set yang pertama. Satu angka penentu untuk tim bola poli Gampang Agung masih di tangan Arjana jumping servis kembali Arjana lepas sudah Arjana nampaknya kali ini satu ace bertambah angka 25-20 Bima Putra lewat nomor punggung 12 kembali Adnan ternyata juga di sana ada 11 dari Reno kembali sedangkan pula di sana ada Adnan kembali sabar saja itu lagi-lagi semesan terlinta lawan sesudah siapa yang dituju ada libero kembali Adnan di sana back attack dari nomor punggung 12 kembali sana selamat kedua lagi-lagi meranjau kembali lawan sesudah di sana ada nomor punggung 2 Raka Setiawan kembali meranjau sudah lawan pemanasan bola di sana arah. Ya kembali ya, mas keras dari Nanda mampu menambah keunggulan untuk tim Bima Putra 3-1. Kembali nomor punggung 9 ditulangkan sesudah siapa yang dituju di sana nomor punggung 2 Raka Setiawan mas keras laki-laki netting dari pemain Bima Putra.
nomor punggung 6, Zaki. Nah, kasus juga siapa yang kunci, siapa dari Bero, kembali berangkat bola di sana, Nandra. Bola dari Nandra, masih bisa di sana, ada. Muklas melakukan penyelamatan bola dan nambah poin untuk Bima Putra 4-2. Sudah Nandra 8-3, siapa yang ditujuh, di sana ada Raka Setiawan, berangkat bola. Reno lagi-lagi. Reno, konsentrasi sudah Reno. Satu jam sudah dilakukan di sana. Siapa yang dituju? Akan kembali permainan dari Mobil. Lawan sesudah siapa yang dituju? Di sana libero. Raka Setiawan kembali keras. Ardana mencoba melakukan nomor 10. Ardana lawan sesudah siapa yang dituju? Lagi-lagi. Bola nomor punggung 10 Ardana lagi-lagi kuasai bola. 8 jumping service sudah dilakukan. Mereka keluar rupanya Muklas lakukan sesudah siapa yang disetuju di sana. Raka Setiawan pelan saja tercover sudah kembali. Lagi-lagi kesalahan dilakukan sentrasi sudah. Ya, satu service sudah dilakukan siapa yang dituju di sana ada Raka Setiawan kembali di sana. Reno sebarkan bola kembali. Adnan kembali seberangkan bola di sana dan nomor 10 kembali Ardana seberangkan bola. Muklas lakukan penyelamatan bola, angkat tinggi Raka Setiawan, siapa yang dituju? Bola tidak sampai penyelamatan dari ganti konsentrasi sudah ganti lakukan siapa yang dituju? Ranjau ya Raka Setiawan lakukan sesudah siapa yang dituju? Laki-laki. Pasung 2, Raka Setiawan lakukan sesudah siapa yang dituju di sana kembali konsentrasi. Raka Setiawan lakukan sesudah siapa yang dituju di sana dari Bero seberangkan bola. Dito kembali di sana masih kuasai bola Raka Setiawan. Keluar rupanya. Lakukan satu server sudah dilakukan siapa yang dituju? Lakukan bola laki-laki overpassing dari lewat nomor 12 Adnan lawan sesudah di sana ada Raka Setiawan siapa yang tuju pelan Reno lawan nama bola keras coba melakukan serangan dari kubu Gabung. Adnan konsentrasi sudah satu server juga dilayangkan di sana dari Piro akan tinggi Raka siapa yang tuju pelan saja lewat nomor punggung 7 lapas sesudah siapa yang dituju jalan dari Bero sebarkan bola Adnan kembali kekuatan saja masih tercover lewat Ardana kembali Ardana umpan sudah di sana Raka Setiawan siapa yang dituju lagi-lagi Reno pelan ya konsentrasi sudah nomor 7 satu jumping circle sudah dilakukan di sana dari Bero lawan kenapa bola ya semangat kelas Dito lagi-lagi Dito konsentrasi sudah lakukan siapa yang dituju di sana Raka Setiawan masih lakukan penyelamatan bola di sana ada Reno kembali seberangkat bola ya kembali kembali Muklas satu serangan dari Muklas ini mampu menyelamatkan Dito konsentrasi sudah lakukan siapa yang dituju di sana Raka Setiawan cemas jelas Ardana ya masih Zaki kuasai bola satu sempat sudah Raja sudah terbentak konsentrasi sudah Nanda lawan siapa yang dituju di sana ada Raka Raka seberangkat bola di sana ada Ardana masih dengan Yati kembali ya langsung Muklas Nanda kuasai bola satu sempat sudah dilakukan laki-laki kesalahan passing kali ini Bero 8 Nanda konsentrasi lakukan sesudah siapa yang dituju Raka Setiawan di sana laki-laki kesalahan umpan konsentrasi sudah satu serve sudah dilakukan di sana Raka Setiawan lawan penyelamatan bola kembali di sana ganti Reno konsentrasi sudah satu serve sudah dilakukan siapa yang dituju di sana ada Adnan kembali seberangkan bola laki-laki serve sudah dilakukan siapa yang dituju kembali di sana ada laki-laki Ardana keras sudah mas Ardana masih kuasai bola satu jam serve sudah dilakukan laki-laki siapa yang dituju kembali Muklas lawan penyelamatan bola blocking dari Muklas masih tercover di sana tipu saja pelan
Bang. Bola masih di tangan Ardana lewat nomor punggung 10 nih. Lakukan jumping set sudah dilakukan. Siapa yang diterima di sana? Adnan kembali seberangkan bola. Andre di sana. Lagi-lagi penyelamatan bola dari sana. Nomor punggung 7 kembali seberangkan bola. Masih di sana ada Rakas Tiawan siapa yang dituju? Angkat tinggi bola. Adnan Muklas lagi-lagi bola. Pelan sudah. Muklas kembali. Konsentrasi sudah Muklas. Satu save sudah dilakukan. Di sana ada Raka. Blocking. Konsentrasi sudah. Ya, satu save sudah dilakukan. Keluar. Ganti. Satu save ganti sudah dilakukan. Di sana ada Raka. Itu saja pelan Raka kembali. Penyelamatan bola. Muklas kembali. Masih seberangkan bola. Masih sudah. Manda. Yang cukup akurat dari Nanda ini mampu sudah lakukan satu seven di sana siapa yang dituju Ardana di sana seberapa bola Reno laki-laki back attack dan dua Rafa Setiawan lakukan sesudah keluar sudah akhir garis menyatakan keluar Bapak aku kembali lakukan pertemuan dua Rafa Setiawan lakukan sesudah di sana ada Nan seberapa bola masih di sana ada laki-laki harus dilakukan pemain Gabah Agung sudah akan lakukan satu servis sudah di sana siapa yang diterima Rafa Setiawan keras sudah nomor punggung 7 dari pemain Gabah Agung ini mampu masih dari tim Gabah Agung lakukan satu servis sudah dilakukan di sana ada libero Adnan membalikkan bola keras sudah keras masih lewat nomor punggung 7 lakukan sesudah siapa yang dituju di sana ada libero kembali Adnan di sana lakukan penyelamatan bola masih tercover dengan rapi laki-laki harus dilakukan Dito Agung dari tim Bima Putra satu jumping service sudah dilakukan siapa yang dituju di sana Adnan seberangkan bola masih tercover dengan rapi di sana kembalikan Ardana seberangkan bola masih di sana nomor 8 Nanda di sana tipu pelan saja Andre pemain nomor 4 ini cukup cerdik memanfaatkan bola hingga konsentrasi sudah lakukan servis siapa yang dituju di sana ada Ardana seberapa bola kembali keras keras dari Ardana menghilang tidak mampu tercover dari pemain nomor punggung 10-2 memimpin sementara tim Kapaku kembali nomor punggung 6-8 sesudah siapa yang dituju Adnan di sana Muklas seberangkan bola masih tercover Reno di sana siapa yang dituju Ardana kembali Adnan siapa yang dituju Muklas pelan saja masih tercover kembali dilakukan oleh Nanda dan menyudahi sudah di set yang kedua unggul Gagah Agung atas Bima Putra.